Seterusnya, menjelang Deepavali Rabu ini, Polis Diraja Malaysia PDRM akan meningkatkan pendekatan advokasi dan penguatkuasaan yang berterusan terutama di kawasan kediaman, dan langkah itu bagi mengurangkan kadar jenayah setiap kali tiba musim perayaan. Kita lihat laporan yang disediakan rakan setugas Rahimah Abdullah. Antara program advokasi yang dilakukan PDRM ialah melakukan lawatan mesra di kawasan tumpuan orang ramai, termasuk di pusat-pusat belibelah dan premis perniagaan. Kita datang pada hari ini adalah untuk memberi kesedaran kepada orang ramai yang tidak lama lagi kita akan cuti panjang, cuti Deepavali. So, mana-mana orang yang keluar rumah atau balik, meninggalkan rumah, bolehlah berhubung dengan pihak polis. Yang mana kita di sini ramai anggota polis kita yang yang ditugaskan untuk berjumpa dengan orang awam pada hari ini, dan mereka bolehlah menyatakan apa-apa juga masalah dan kita akan ambil tindakan. Okay. Inilah salah satu daripada orang kata aktiviti-aktiviti mingguan polis, khususnya kontinjen polis Kuala Lumpur dan juga daerah-daerah, untuk datang bertemu dengan masyarakat dalam konsep engagement dengan masyarakat. Selain itu, pasukan bit jalan kaki akan memastikan masyarakat setempat berasa selamat dengan kehadiran anggota keselamatan. Kita telah mengadakan beberapa program. Salah satu daripadanya adalah bit jalan kaki. So, apabila kita buat bit jalan kaki, anggota yang menjalankan bit tersebut, dia akan berjumpa dengan masyarakat, bercakap dengan masyarakat. Dan juga kehadiran mereka di tempat-tempat itu akan menggugatkan penjenayah-penjenayah. So, ini adalah program-program yang kita adakan untuk masyarakat bersama polis. Tambahnya, bit jalan kaki juga dilihat lebih berkesan kerana setiap pengawasan keselamatan lebih teliti dan tepat. Bagaimanapun, usaha mengurangkan kadar jenayah pada musim perayaan bukan sahaja tanggungjawab pihak berkuasa semata-mata, tetapi ia menuntut masyarakat mengambil langkah keselamatan sewajarnya. Setiap kali musim perayaan, pusat membeli belah seperti ini sentiasa menjadi tumpuan pengunjung dan juga anggota masyarakat untuk menyediakan persiapan perayaan mereka. Dan apapun perlu diingatkan kepada anggota masyarakat untuk sentiasa berhati-hati dan berwaspada setiap kali keluar rumah dan juga setiap kali pulang ke kampung halaman masing-masing, termasuk mengunci kediaman mereka itu sendiri supaya ia tidak menjadi mangsa kepada penjenayah. Rahim Abdullah, Surabaya.